Kamu mau beli apa? Beli apa? Apa aja dong, Ma. Duitnya banyak gini. Kok itu jarumnya kok gerak-gerak sendiri? Wah, magnetnya doang kali rusak kali, Ma. Mama tuh udah nyangka rumah ini tuh angker. Apaan sih, Mama? Gak mungkin lah rumah ini angker. Ah, udah Mama jangan ngada-ngada deh. Enggak, Mama denger enggak? Ada orang suara nyanyi. Di rumah tuh angker. Mama takut. Suaranya dari sana, Ma. Mama takut. Mama dong di depan. Kamu yang di depan. Udah. Ih. Pegang. Yuki dan Nante Ervina, mereka diganggu arwah. Kalau mereka terus berbuat kejahatan, mereka pasti terus diganggu. Aku harus tolong mereka. Ayo buru-buru banget. Juga percuma karena hantu itu akan tetap mengejar tante. Lebih baik tante sama kakak nyerah aja. Ma, itu siapa? Itu loh dia. Aduh, gimana apa, dong ini? Apa kita tabrak aja? Udah tabrak aja, tabrak aja. Udah tabrak aja, udah ya buruan. Mereka pasti celaka. Ma, pelan-pelan kok, Ma. Jangan ngebut-ngebut kayak gini. Udah. Apa ada, Pak? Wah, kita di mana? Kita di kontrakan ini. Kenapa kita bisa di sini? Kan kita habis dari jalan, Ma. Mama nggak tahu kenapa kita ada di sini. Bu Ervina sama anak ibu harus bertanggung jawab. Ya benar, balikin uang kami. Kayaknya rumahnya kosong deh. Jangan-jangan orangnya kabur lagi nih. Iya, benar kali ya. Jadi, Bu. Udah deh, kebun gak ada orang. Ya udah, ya pergi aja. Bu! Bu! Jujur, saya memang sempat sakit hati sama perkataan ibu-ibu. Tapi saya terima permintaan maaf. Terima kasih ya, Bu Lani. Bu, sekarang saya malah bingung, Bu. Gimana supaya uang saya balik lagi? Karena Bu Irpena dan Yuki itu udah kabur, Bu. Iya, Bu. Dan waktu saya ke rumahnya, mereka sudah gak ada. Dan rumah kontrakannya juga sudah kosong. Rumahnya kosong. Sekarang sedang kerasukan hantu yang di rumah itu, Ma. Kita harus bantuin, Ma. Enggak, kamu di rumah aja biar Mama minta tolong orang lain. Enggak, Ma. Roy harus bantuin sendiri. Roy! Halo, Pak.
kau anak kecil. Jangan ikut campur urusanku. Jangan usuki dia. Pergi kamu. Pergi ke alam kamu. Tutup mulutmu anak kecil. Wah, Rai. Yuki. Siapapun yang merasuki Kak Yuki, keluarlah. Aku tidak akan keluar dari tubuh ini. Orang ini harus mati. Karena dia sudah membunuhku dan keluargaku. Orang ini harus mati. Mati! Hari ini juga gua habisin. Kamu itu pingsan, terus bapak bawa kamu masuk ke dalam kontrakannya Bu Ervina, nak. Yuki, juga udah gak kerasukan lagi, Roy. Semua berkat kamu. Nak, kamu gak apa-apa, sayang? Coba minum dulu. Minum sedikit, sayang. Tadi yang merasuki tubuhnya Kak Yuki itu Pak Suryana. Dia itu pemilik lama rumah ini. Dia juga dihabisi di rumah ini. Kak Yuki dan Tante Ervina mengundang mereka saat ritual pengadaan uang. Makanya mereka marah. Tolong Tante sama Yuki, Roy. Tolong. Tolong bebaskan dari arwah-arwah itu, Roy. Tolong. Roy gak bisa bantu. Cuma Tante Ervina dan juga Kak Yuki sendiri yang bisa menyelesaikannya semua. Suryana. Arwah Pak Suryana dan juga keluarganya minta Kak Yuki dan Tante Ervina untuk melaporkan pembunuh mereka ke polisi. Tapi gak tahu siapa membunuhnya. Itu dulu kerja dengan keluarga Pak Suryana. Setelah Pak Suryana meninggal dan keluarganya, rumah ini diwariskan ke Pak Herman. Pak Herman lah yang membunuh keluarga Pak Suryana. Karena Pak Herman dendam sama mereka. Kalau aku dan Mama berhasil menyeret Pak Herman ke penjara, apakah arwah-arwah itu akan pergi? Kak Yuki dan Tante Ervina setiap membantu, Pak. Tapi Bapak diganggu mereka lagi ya. Akhirnya Ervina dan Yuki melaporkan pembunuh keluarga Suryana ke polisi. Waktu polisi membongkar rumah, menemukan 3 kerangka yang sudah disemen. Polisi juga menemukan sarung tangan Herman yang ada di lubang. Dari sidik jari yang ada di sarung tangan, terbukti kalau Herman pelakunya. Cepat,
Pak polisi, tangkap juga Bu Ervina sama Yuki. Benar, Pak. Katanya bisa menggandakan uang. Ternyata uang kita dibawa lari sama dia. Pak, di rumah Bu Ervina itu pasti banyak bukti kejahatan, Pak. Tenang, tenang ibu-ibu. Kami akan menindaklanjuti aduan ini dan kami akan menyelidiki rumah Ibu Ervina. Ayo ikut. Ayo, jalan. Saudari Irpina, saudari Yuki, Anda ikut kami ke kantor polisi untuk penyelidikan. Saya dan Yuki ingin mengucapkan banyak terima kasih sama kamu, Roy. Karena kamu sudah membantu kami untuk terlepas dari teror-teror yang menakutkan. Terima kasih ya, Roy. Aku lebih baik tinggal di penjara daripada dibawa ke alam gaib. Semoga kejadian ini bisa jadi teguran buat Tante Ervina dan juga Kak Yuki. Karena karma buruk itu hanya akan membawa kehancuran. Baik, silakan. Iya. Akhirnya Ervina dan Yuki mempertanggungjawabkan perbuatannya. Katanya sih mereka udah kapok. Berkat Roy, gak ada orang yang tertipu dengan aksi anak indigo palsu. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan kebohongan, pasti akan terbongkar juga.